Polisi kembali memanggil Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti untuk diperiksa sebagai tersangka. Keduanya diperiksa atas kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Fathia dan Haris meminta polisi untuk segera menentukan kejelasan atas kasus yang menjerat mereka, baik dihentikan ataupun dilanjutkan ke pengadilan. Kasus dugaan pencemaran nama baik dilaporkan Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi buntut daripada video di akun YouTube Haris Azhar berjudul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Intan Jaya beberapa waktu lalu. Kalau saya sama Fathia, sejauh ini kami berdua dan juga dengan banyak teman-teman kita nggak mau digantungkan. Kalau emang mau dihentikan, dihentikan. Kalau mau penjarain kita, silakan. Tapi kita akan tetap dengan posisi kita. Kita bukan nggak sengaja. Kita bukan ngigo gitu, bukan. Kita memang rekam jejak kerja advokasi di bidang HAM saya dan Fathia sudah banyak.